untuk yang lulusan SMA agak sulit begitu. Tapi SMK yang memang sudah disiapkan untuk langsung bekerja begitu, sudah dibekali skill. Mengapa juga ternyata masih tercatat sebagai kelompok warga yang cukup banyak masih menganggur gitu, belum dapat pekerjaan. Kemudian di Indonesia, kenapa juga usia pekerja harus dibatasi? Untuk mengetahui, kita sudah terhubung secara virtual dengan HR expert. Ada Mbak Alin Rosida Jumahan. Selamat pagi, Mbak Alin. Ya, selamat pagi, Mas. Makasih loh Mbak Alin udah berkenan ngobrol pagi-pagi lagi bareng ngobrolan pagi. Langsung aja nih Mbak Alin, data dari BPS. Ini kan tercatat ada 7,2 juta warga yang Republik Indonesia ya, tentunya masih menganggur, di mana ternyata mayoritas lulusan ini masih SMA atau SMK. Kalau dari kacamata HR, kenapa memang requirement pekerjaan itu harus serata satu dulu gitu, kebanyakan? Kenapa requirement pekerjaan harus serata satu dulu? Kalau dari kacamata HR, walaupun itu pekerjaan bisa dilakukan oleh lulusan SMK ataupun diploma misalnya ya, pekerja yang sudah punya strata 1 itu punya potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Artinya kan mereka ketika masuk itu seorang HR harus berpikir, ini anak mau dibawa kemana, apakah dia bisa dibawa ke jenjang lebih tinggi atau enggak. Nah, kalau S1 itu lebih siap untuk dikembangkan dan naik ke jenjang lebih tinggi sebenarnya. Jadi mereka nggak harus dipersyaratkan di tengah jalan pekerjaannya nanti kamu harus sekolah lagi ya. Nah, itu biasanya preferensi kenapa mempersyaratkan S1 sebenarnya dari sudut pandang itu sih, Mas. Oke. Okay. Dan kemudian kalau bicara supply juga kan supply S1 banyak ya. Jadi sebenarnya si rekruter ini punya pilihan, seharusnya bisa diisi D3 atau SMK. Kalau misalnya S1-nya rela untuk disetarakan, ya mau gak mau kayaknya dia akan dipilih ke S1 gitu. Akhirnya yang SMA atau SMK kemudian kalah saing gitu ya, karena yang S1 pun begitu sudah bersedia begitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu begitu ya. Oke, kalau gitu tapi kesempatan atau lapangan pekerjaan untuk SMA dan SMK juga kemudian jadi lebih minim atau seperti apa? Kalau dilihat dari hari ini, kalau dijumlahkan SMA sama SMK, sebenarnya mereka itu kontributor tertinggi dari tenaga kerja hari ini ya, di atas S1. Tapi memang betul bahwa SMK-SMA ini kan akan masuk sebagai tenaga vokasi. Nah, tenaga vokasi ini challenge-nya sebenarnya bukan sekedar dari S1 sebagai saingan ya. Tapi challenge dari tenaga vokasi yang dimana pemanfaatannya itu kebanyakan adalah di industri-industri manufacturing misalnya ya, itu saingannya terhadap digitalisasi, robotisasi, otomasi gitu. Jadi kalau hari ini sudah banyak pabrik-pabrik yang melakukan revitalisasi atau modernisasi, dimana asalnya katakan dia butuh 1000 orang operator, hari ini dia cukup dengan 500 operator. Jadi secara kebutuhan tenaga kerja pun memang ada penurunan ya secara demand-nya kalau di sisi terjadinya modernisasi ataupun otomasi di tenaga vokasi ini. Oke, kita jadi baru dapat gambaran juga, benar juga ya Mbak Alin ya, kalau ternyata memang lulusan SMA SMK itu rasanya memang punya kelompok elemen yang berbeda ketimbang yang S1 atau mungkin di S2. Memang mereka akan ditempatkan untuk tenaga vokasi, yang mana tenaga vokasi ini bersaingnya bukan dengan calon tenaga kerja dari kalangan S1, S2, tetapi dengan mungkin alat atau modernisasi tadi Anda bilang gitu ya. Betul. Begitu pesatnya digitalisasi sehingga mereka tidak perlu lagi banyak SDM, tidak padat karya lagi, tapi juga memanfaatkan teknologi sehingga lapangan kerja mereka kemudian jadi terpangkas begitu ya. Betul. Ada kontribusi dari arah sana juga. Oke. Kalau yang SMK gimana nih? Kenapa SMK justru sekarang menjadi kelompok penyumbang pengangguran terbanyak? Padahal kan SMK memang dipersiapkan gitu ya untuk mereka siap bekerja setelah lulus. Beda sama SMA yang memang seakan-akan kuliah dulu nanti gitu. Ya, tadi kurang lebih mirip dengan yang saya sampaikan sebelumnya, karena lapangan kerjanya dia juga dikeroyok sama banyak lulusan lain ya yang lebih tinggi kualifikasinya. Kemudian tadi juga terkena
lapangan pekerjaan dia yang mostly vokasi itu terkena imbas dari modernisasi dan otomasi tadi. Kemudian yang berikutnya juga ada kemungkinan ya, antara karena SMK ini kan mengajarkan keahlian, namun keahlian yang diajarkan itu nggak match dengan kebutuhan dari industrinya gitu. Oke, justru nggak match dengan kebutuhan industri gitu ya. Oke, Mbak Alin, kita tahan bentar nih. Kita punya grafis nih soal data pengangguran, karena ternyata bukan cuma dari tingkat pendidikan SMK atau SMA doang yang tinggi, tapi juga kita lihat ada data nih berdasarkan BPS ya. Kalau kita lihat ini dari 214 juta usia pekerja, ada 7,2 juta orang di Indonesia yang ternyata masih menganggur. Di mana kalau kita lihat lagi lebih detail, grafisnya. Ini ada data pendidikan begitu ya, yang menyebutkan bahwa tingkatan-tingkatan berbeda ya, pengangguran dari lulusan SMK ini ternyata masih yang tertinggi dengan jumlah 8,62%, sedangkan tamatan SMA sebesar 6,73%. Nah, kita lihat disusul oleh diploma 4, S1, S2 sebanyak 5,63%, sementara itu pengangguran yang paling rendah adalah lulusan pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,38%. SMP sebesar 4,28% dan diploma 1, 2, 3 ini sebanyak 4,87%. Saya mau ke Mbak Alin kembali. Kenapa justru yang SD ini masuknya kecil sekali ya persentasenya yang menganggur? Iya, karena kalau SD itu kan, kalau SMA itu vokasi, kalau misalnya S1 itu white collar, kalau SD itu kebanyakan kan physical activity dan sektor non formal ya sebenarnya ya dia masuknya. Jadi secara absorpsinya juga dia banyak diabsorb di sektor-sektor yang lebih non-formal gitu. Kemudian juga lebih banyak juga yang terabsorb di sektor fisikal. Cuma semakin lama ini sebenarnya lagi mengalami penurunan nih mas. Either dua hal nih ya, dua hal. Kalau saya baca itu mengalami penurunan absorpsi. Kalau SD juga entah itu pendidikan kita jadi apa? Masyarakat jadi lebih mampu melanjutkan pendidikan atau tadi semakin banyak juga pekerjaan dari yang fisikal yang dilakukan orang lulusan SD ini dilakukan ya, otomasi. Bisa dilakukan oleh mesin gitu ya, atau digitalisasi. Tantangan gitu. Kita hari ini ke arah sana sih mas, karena otomasi dan robotisasi itu sesuatu yang tidak bisa ditampik gitu ya. Kalau gitu mau nggak mau kita SDM-nya sendiri yang harus mengupgrade diri begitu ya, untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi supaya bisa bersaing. Tapi nggak cuma pendidikan kayaknya Mbak Ali nih. Saat ini juga para pekerja terbentur oleh batasan usia. Kadang pendidikan yang udah tinggi tapi usianya udah keburu, boleh dibilang udah keburu matang, udah keburu tua duluan gitu ya. Kemudian terbatas itu gitu. Kenapa di Indonesia itu harus selalu ada batasan usia ya? Usia maksimal sekian tahun misalkan gitu. Iya, sebenarnya itu lebih ke sisi kenyamanan dari rekruter ya. Karena kita punya banyak resource untuk direkrut, makanya limitasi-limitasi itu bisa diterapkan. Lain kalau misalnya penduduk kita nggak sebanyak Indonesia hari ini, maka siapa yang ada itu akan direkrut. Yang kedua adalah usia ini tentu mengindikasikan sebenarnya orang ini ngapain aja sih, kok lama nggak kerja misalnya. Itu kan sebuah catatan-catatan juga ya untuk rekruter gitu. Kenapa dia lama menganggur, apakah ada indikasi yang kurang sesuai nanti dengan kebutuhan tenaga pekerjaannya atau enggak misalnya gitu. Tapi kan bisa aja di luar sana ada yang SDM-nya bagus gitu, hanya saja ada kebetulan memang ada keperluan tertentu misalkan gitu. Kasihan mereka dong ya, usianya udah lebih lanjut, lebih matang, punya kualifikasi tapi terbatas dengan aturan itu atau kualifikasi dari perusahaan. Betul, ya. Makanya lebih baik kalau mereka mencari pengalaman, artinya terjustifikasi kenapa mereka pindah kerja. Apakah karena layoff, karena yang lainnya, jangan sampai ada gap yang kosong gitu mas. Sebenarnya itu lebih aman buat para pencari kerja. Okay. Mau itu jadi volunteer, mau itu jadi apapun itu, kerjain aja freelancer misalnya. Oke, catatan buat kita semua juga begitu ya, di CV kita gitu ya. Jangan sampai ada gap kosong yang lama gitu ya, berapa tahun. Jadi nanti teridentifikasi, wah ini ngapain aja nih nganggur selama berapa tahun. Atau ada apa nih, membuat HR jadi mikir dua kali untuk ngerekrut gitu ya. Iya. Oke, Mbak Alin makasih banyak kalau gitu sudah berkenan bergabung sama kami di obrolan pagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu ya. Oke.